Dalam gemerlap kota yang tak pernah berhenti, tersimpan suara-suara terabaikan namun penuh cerita menarik. Suara pendiam, mendengarkan yang terpinggirkan, membingkai kehidupan sehari-hari dari sudut pandang yang jarang terdengar. Dengan lensa teliti dan pandangan empati, film ini membuka jendela ke dunia yang sering diabaikan. Setiap adegan menggetarkan hati, mengungkapkan suara-suara yang perlu didengar, dan perjuangan yang memotret kekuatan kemanusiaan sejati. Film ini menjadi seruan untuk membuka telinga dan hati, merangkul keberagaman, dan memberikan panggung yang layak bagi setiap cerita yang terlupakan. Sesuai dengan kodratnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dunia ini harus dipandang sebagai dunia bersama, dan tiap-tiap manusia pada hakikatnya ada bersama dengan manusia lain. Manusia harus bisa hidup bersama dengan orang lain dan hidup saling menghormati. Saat ini, rasa individualisme di antara masyarakat mulai mengerucut. Kita memang tidak bisa menutup mata terhadap masih adanya sikap peduli. Mengetuk hati dan menyadarkan orang lain itu sulit. Maka jalan terbaik untuk menghidupkan kembali kepedulian dapat kita mulai ke diri kita sendiri. Tahun 87 saya mau becak itu. Tahun 87. Dan itu karena ya terbentur ekonomi, Pak. Nah, kalau kita kerja yang anu, saya pendidikannya terus terang rendah. Jadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari waktu dulu itu ya satu-satunya tukang becak yang cari sehari bisa untuk cukup sehari gitu. Ya dulu saya pernah di proyek di Jakarta. Selama saya punya suami, punya istri ya, saya terpaksa harus mencari nafkah sehari itu bisa untuk makan, untuk keluarga. Ya udah lama lah, 30 tahun ya, lebih 30 ya. Ya 30 tahunan. Saya masih bujang waktu itu. Waktu itu belajar beca itu masih bujang. Terus saya terbentuk punya istri ya, terus ya mau nggak mau ya berangkat. Kadang jam 2 malam sudah berangkat, terminal masih di Suronegaran ini. Tantangannya terbesar ya, kalau misalkan narik kebetulan becaknya pas rusak di jalan itu, lah itu yang susah. Pernah patah itu, di jepal itu bawa beras itu. Dari pasar itu pernah patah, pernah. Jepal itu di Kepuning, jalan Kepuning. Itu sudah gagal saya operin orang lagi, nggak bayaran, udah bayarannya diambil yang lain. Itu tantangannya. Emang saya mau berusaha punya HP gitu loh, punya HP. Nanti kalau ada rezeki, saya berusaha punya HP untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara lah yang jelas itu, yang jauh. Anak juga di Semarang Barat tuh di Randu Garut, nah itu bisa dihubungi langsung. Ya mudah, ya insya Allah bisa, Pak. Kalau tapi kan ini musim-musimnya habis pemilu ini parah, Pak. Habis pemilu ini parah, tarikan nggak ada, ketabrak bulan-bulan puasa gini. Sebelum pemilu, ya Pak. Tapi setelah pemilu ini malah parah.
Sikap peduli terhadap sesama yang kita lakukan merupakan upaya untuk memperbaiki sikap bagi diri kita maupun orang lain. Berusaha mengalahkan ego demi membantu orang lain dan peduli terhadap sesama merupakan hal yang seharusnya wajib bagi manusia. Dari data yang diberikan oleh pemerintah, pada tahun 2023, masih ada sebanyak 25,9 juta rakyat yang masih kekurangan di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan, namun keadilan di masyarakat belum bisa terlaksana dengan baik. Keadilan bukan hanya tentang kesamarataan, namun tentang memberikan bantuan terhadap apa yang orang lain butuhkan. Kita seringkali salah kaprah terhadap makna adil itu sendiri. Tidak semua yang kita butuhkan itu sama dengan apa yang orang lain butuhkan. Maka dari itu, mulai dari diri kita, keadilan dapat sedikit demi sedikit ditegakkan dengan memberikan sedikit bantuan terhadap orang yang membutuhkan. Interaksi dengan tukang becak dan tukang parkir mengajarkan bahwa kepedulian dan keadilan itu penting. Memberikan bantuan sederhana dan mendengarkan pengalaman mereka adalah sebuah langkah awal. Semangat dan keberanian mereka telah menginspirasi kita. Untuk menegakkan keadilan dan kepedulian, kita harus memberikan dukungan finansial dan emosional kepada mereka, seperti bantuan keuangan dan pakaian, serta mendengarkan cerita hidup mereka dengan empati dan penuh perhatian. Selain itu, kita juga perlu memperjuangkan akses yang lebih baik untuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi mereka, serta mendukung kebijakan yang melindungi hak mereka sebagai pekerja jalanan. Ini merupakan langkah konkret yang dapat kita ambil dalam mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang. Buat kita stay di mana-mana.